Hello? Hello? Ada orang tak? Hello? Gat? Ai terkurung dalam ni. Ha, seram tak? Pernah terfikir tak anda terperangkap dalam mall yang besar pada waktu malam macam ni? Orang pun dah tak ada nak minta tolong. Perkara itu dilalui sendiri gadis bernama Nur Hayati Tahir dari Kuantan, Pahang yang berkongsi video ini di TikTok. Rata-rata pengguna media sosial terkejut sehingga ada yang memberi komen meremang bulu roma. Tapi betul ke terperangkap dalam mall tu? Apa yang berlaku sebenarnya? Mula sekali sebenarnya benda tu saya dah collab dengan pihak mall KCM tu. So tak sangka pula bila dah post video tu, ramai ingat benda tu betul-betul berlaku. Macam ni boleh terfikir, okey lah mall kita buat macam seram-seram sikit lah konten tu. Sebenarnya terfikir tu tak tahu kenapa, sebab saya ni memang jenis suka tengok cerita-cerita seram. Saya sebenarnya penakut, tapi saya suka tengok cerita yang orang kata nampak seram, cerita hantu macam tu. Jadi maybe sebab tu juga kot tercetus idea. Lagi satu, masa kecil pernah jugalah teringin merasa macam mana kalau mall dah terkunci kan, kita duduk seorang-seorang kat dalam tu. Maybe kita boleh main mainan, kita boleh pakai baju favourite kita, benda-benda macam tu. So maybe sebab ada rasa keinginan macam tu, dapatlah idea. Orang kata daripada berangan tu dapatlah idea macam tu. So bila dah buat video macam tu kan, expect tak benda ni akan jadi viral sampai dapat 4 juta lebih tau tontonan kat TikTok? Tak expect langsung, sebab kalau ada yang kenal saya yang dah lama follow saya, diorang tahu saya memang suka buat content. So memang tak expect langsung kalau content tu boleh cecah 4 juta lebih dalam masa berapa hari? 2 hari ke 3 hari tak ingat. Tapi daripada video tu pun, saya dah tengok daripada senarai komen tu pun ada yang kecam juga kan? Betul. Saya terpaksa terimalah. Sebenarnya itulah adat bila kita dah buat konten, tak semua orang suka dengan konten kita. Tapi dalam pada masa yang sama, saya explain juga dekat diorang, ini cuma konten je. Kalau betul-betul terjadi, saya sendiri tak ada masa nak record. Saya akan lari punya. Lari, cari pintu keluar terus. Guna phone tu call orang, panggil security. Tapi sebenarnya safety dekat mall tu sama je macam dekat lain. Kalau kita terperangkap apa, guard mesti tahu kan, sebab CCTV merata-rata. So memang tak logik lah kalau benda tu betul-betul berlaku. Sebab mall yang saya pergi tu, KCM tu, saya memang suka pergi situ. So saya tahu tempat tu memang selamat. Mula-mula saya macam pelik lah, kenapa diorang ni kecam dan anggap benda ni betul-betul berlaku, sebab sedangkan dekat video tu dah ada perkataan POV kan. So dekat sini saya baru faham tak semua orang tahu maksud sebenar POV tu. So saya pun dah ada explain sebenarnya. So atas diorang lah nak terima ke tak sebenarnya. Sebenarnya ada je saya reply dekat Facebook tu, saya cakap POV. Korang tengoklah betul-betul kat video ni, kalau POV maksudnya ini cuma konten, bukan betul-betul berlaku. Itu je lah yang saya mampu reply. Tapi atas diorang nak terima ke tak. Kalau diorang still nak kecam juga, itu hak diorang. Lepas tu saya pun nampak ada part 2 kan untuk konten seram ni. So ada tak lepas ni ada konten tu menjadi part 3, 4, 5, 6 sampailah kesudahnya? Sebenarnya ikut perancangan sebenarnya akan ada lagi, akan datang, dan insyaAllah kita akan keluarkan lagi satu part seterusnya dekat dalam mall juga. So macam mana nanti kita akan beritahu. So basically Hayati bekerja seorang diri atau dengan kawan ke? Sendiri. Bila buat konten tu? Oh sendiri. So record time tu sendiri kan? Oh masa record tu tak, dengan kawan. Sebenarnya mall masa tu cerah lagi. Bila nampak gelap, nampak seram tu semua editing je. Watch tu pun saya masukkan selepas saya record sebenarnya. Bukannya masa saya record tu saya menjerit ke apa tak. Okay, kepada yang saya sebenarnya saya ada baca komen, ada yang komen cakap ini KCM kan, lepas tu ada yang tanya KCM tu apa. KCM tu Kuantan City Mall. So ada yang cakap betul ke mall ni seram, lepas ni tak nak lah cuba pergi, tak nak lah pergi mall ni, seram gila ni, gelap ni apa semua kan. Sebenarnya benda tu tak betul, benda tu hanya dalam video semata-mata, editing je. Mall tu okey je, korang boleh pergi mall tu kalau korang nak. Dekat dalam mall tu pun ada macam-macam, bukan macam dalam video tu gelap lah, menakutkan lah, tak. So jangan takut, datanglah beramai-ramai ke Kuantan KCM.